Mas Paijo, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Oh, kirain sakit Mas. Ya sehat dong Pak. Setiap malam saya rajin mimik susu Pak. Susunya jangan cocok. Alhamdulillah cocok susunya. Kabar Pak Haji gimana? Cie cie, perhatian nih, kepo nih, ihir ihir. Gak penting susu. Baik Mas kabarku. Oh iya, kabarnya Mas Paijo mau cerai ya sama istrinya. Iya Pak Haji. Aku sudah gak tahan sama kelakuan istriku. Loh, kok bisa gitu sih? Katanya susunya cocok. Cocok sih susunya Pak. Begini loh Pak, saya bisa jelaskan ya. Istri saya itu kalau malam suka keluyuran Pak. Astagfirullahaladzim. Ternyata istrinya Mas Paijo ini senuk. Malahan kadang sampai pagi belum pulang Pak. Pak, aku sudah nggak kuat Pak. Astagfirullahaladzim. Lah memangnya istri Mas Paijo itu sering keluar malam ngapain Mas? Dia sering ke diskotik, kadang-kadang ke hotel, juga kadang main karaokean Pak. Astagfirullahaladzim. Lah istri Mas Paijo itu apa suka mabuk-mabukan, nyenuk gitu Mas? Oh enggak Pak Haji, istri saya enggak pernah mabuk-mabukan dan nyenuk Pak. Lah terus kenapa keluar malam ke tempat seperti itu tadi? Nganu Pak Haji, jadi istri saya itu keluar malam itu nyari saya Pak Haji. Yalah, asu tenan bocah iki. Saya jangan sampai malu sama teman-teman saya Pak Haji.